Nadia, selamat siang telah hadir bersama kita juara U19 Putri PB Jarum Kudus. Selamat. Mungkin pertama, Coach bisa ceritakan nggak, Coach? Ini kan piala Susi Susanti pertama yang diraih oleh PB Jarum Kudus. Betul kan? Gimana nih, Coach, perasaannya bisa tembus final dan bawa pulang piala Susi Susanti? Silakan, Coach. Bersyukur. Pertemuan di Jaya Raya babak final tadi, itu kan pertemuan kedua ya, Coach? Artinya sebelumnya sudah bertemu di babak penyisihan. Iya. Menang 5-0. Turun dengan formasi yang sama, menang 3-1. Jaya Raya sempat merombak formasi di Coach, kan? Tunggal pertamanya diganti, ganda pertamanya juga diganti gitu. Sempat kita ketahui nggak, Coach, melihat Jaya Raya terutama di partai pertama dia dapat poin, walaupun bisa membalikkan keadaan? Pastilah ya, kita sudah ketinggalan 1-0 dulu dengan main berdebu. Partai pertama itu pasti selalu menentuin gimana ke belakangnya. Kadang bisa anak-anak makin pede yang dapat poin duluan. Nah, kita ketinggalan duluan, yakin aja. Walaupun pasti belum tentu juga keduanya kita belum ngerti. Apalagi mereka dengan formasi yang berbeda. Baik, mungkin selanjutnya untuk Bernardin dan Feli sebagai game changer nih, menyamakan kedudukan satu-satu antara Jarum dan Jaya Raya. Ketika main sempat terbebani gak? Ya, awalnya lihat yang pertama kalah sih kayak agak ragu ya, tapi mikirnya dibalik aja. Kalau kita kalah, yang kebelakang makin susah. Jadi kita mikirnya positif aja lah. Kalau satu sama, yang kebelakangnya juga pasti bakal lebih pede. Ya sama sih kayak, soalnya kayak udah kosong. Kita udah kosong, yang sana udah leading satu, kayak apalagi berdebu yang kayak belum pernah main berdebu juga, jadi tentu pasti ada tekanan sih, tapi kita harus bisa ngatasin di lapangannya. Cara ngatasinnya gimana kita harus bisa. Baik, rekan-rekan media ada yang ingin bertanya dulu? Partai serunya justru di pasalnya karena rubber juga. Apa kunci kemenangannya mungkin dari kawasan apa, terus juga harapannya setelah jadi pemain terbaik? Tadi harapannya sih di main tadi dari awal kan sempat gagal karena kan sama-sama nentuin bisa unggul poinnya atau enggak. Tapi dari situ kayak mau coba tenangin diri sendiri dulu biar mainnya lepas dulu dengan yang terbaik dulu aja. Buat harapannya kan tadi dapat pemain terbaik, harapannya sih semoga bisa kedepannya makin berkembang, makin lebih bagus dari sebelumnya. Untuk yang tunggal pertama itu sebenarnya kan tidak diubah dari babak penyisihan. Kemudian mereka Jaya Raya mengganti tunggal mereka dan kemudian mendapat poin. Itu memang sudah diperkirakan atau memang ini sudah the winning team, kita pertahankan. Kemudian meskipun akhirnya tunggal pertama kalah. Kemudian yang berikutnya ganda kedua. Kalau lihat posturnya sama yang tim U17 sebenarnya posturnya lebih mekar yang U17 malah kalau saya lihat. Ya, karena kelihatan bodinya masih kecil dibanding yang U17 yang jauh. Terima kasih. Kalau diprediksi dari awal penyisian kita sudah tim terbaik ya.
juga kan main di partai keempat yang bisa jadi dua sama atau mengunci kemenangan gitu kan. Sempat ini nggak sih, sempat terbebani, sempat down melihat postur lawan yang lebih tinggi atau seperti apa? Kalau lihat postur lawannya sih enggak, karena kita sering ketemu juga di luar. Coach dan tim U19 Pb Jarum, semoga di tahun-tahun ke depan tetap bisa mempertahankan piala sensasi ya, Coach.